Sekarang masuk. Masuk. Halo, pagi Bang Stanley, Bang Alaraf, selamat pagi. Selamat pagi, pagi. Gimana Bang, kabar sehat Bang? Sehat, sehat, sehat. Syukur, Alhamdulillah. Ini, bentar dulu ya Bang, mau ada beberapa hal yang perlu kami persiapkan dulu nih Bang. Oke. Pagi Bang Alaraf. Pagi, Mas. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Kita mulai saja mungkin. Oke, ini apa? Bagian dari Papua Monthly Update yang ketiga saat ini yang kita adakan. Kali ini kita akan bicara mengenai penetapan status KKB sebagai teroris. Kita ambil tema apakah hal ini merupakan dom terselubung di Papua. Sebenarnya kita mengundang 5 pembicara. Selain Bang Stanley Adi Prasetyo dan Bang Al Araf dan Bang Stanley, Bang Rifandi, kita juga mengundang Pak Muldoko dan Pak Saul Wanimbu dari Keuskupan Timika. Cuman karena Pak Saul masih belum bisa kita hubungi sampai di beberapa jam lalu, kita akan lanjutkan dulu saja. Dan Pak Muldoko juga mengkonfirmasi tidak bisa karena ada rapat mendadak. Beliau beritahu tadi malam gitu. Tapi di sini sudah ada Bang Stanley, ada Bang Al Araf, dan ada Bang Rifanli. Mungkin langsung bisa kita mulai ya. Mungkin Bang Stanley yang dulu pernah menjadi tim penyelidik
pelanggaran HAM di Papua semasa di Komnas HAM ya Bang? Ya. Lalu seperti apa sih kemudian penetapan ini pengaruhnya terhadap Papua gitu? Silakan Bang Stan, mungkin 15 menit saja mungkin singkat tapi padat gitu Bang. Ya. Mendekati Jumatan. Baik, terima kasih. Salam sehat semuanya. Jadi begini, saya terus terang tidak mengerti ya kenapa kemudian menetapkan UPM itu sebagai kelompok teroris. Karena ini justru menimbulkan problem. Pertama, saya ingin mengingatkan saja bahwa UPM itu punya perwakilan ya di beberapa negara, terutama di negara-negara Pasifik. Kita tahu mereka juga punya perwakilan di London, perwakilan di Belanda, dan Swedia. Nah, ketika ini ditetapkan menjadi teroris, akan muncul pertanyaan dari negara-negara internasional yang mengakomodasi perwakilan UPM di negara mereka. Ya, dan kemudian menimbulkan masalah juga di dalam diplomasi internasional yang akan dilakukan oleh Indonesia. Nah, menurut saya begini, kalau UPM itu dianggap menimbulkan gangguan keamanan, kemudian mereka menembak orang, menembak aparat ya, petugas atau kemudian mengganggu, diproses saja hukum, karena memang tugas negara itu, tugas aparat penegak hukum adalah menangkap, mengadili, dan kemudian mempidanakan mereka yang melakukan perbuatan pidana, karena membunuh, kemudian mengganggu orang, melepaskan penembakan di tempat-tempat yang vital, itu kan juga bagian dari perbuatan pidana. Kenapa harus menetapkan menjadi teroris? Yang kedua, saya ingin menyatakan jangan-jangan ini memasuki 7 tahun pemerintahan Jokowi, sudah mulai putus asa ini, bagaimana memenangkan hati orang Papua, sehingga kemudian ditetapkan bahwa UPM itu adalah teroris, dengan demikian nanti akan ada operasi yang sifatnya masif. Nah, yang ketiga, saya ingin mempertanyakan apakah operasi yang masif ini nanti akan melibatkan OMP, operasi militer perang, atau sebenarnya masih ditangani oleh Densus 88 dan BRIMOB, serta aparat kepolisian. Karena menurut saya sebelum ada penetapan ini ada dikotomi. Polisi mengatakan bahwa ini kelompok kriminal bersenjata, sementara TNI mengatakan ini kelompok separatis. Artinya kalau kelompok separatis itu menjadi jatah TNI untuk melakukan operasi begitu. Sementara kalau kita mengatakan polisi kriminal bersenjata itu jatahnya Polri begitu. Jadi ini belum padu ini ya. Nah, apakah nanti setelah penetapan UPM ini sebagai teroris kemudian tidaklah ada lagi dikotomi itu jadi pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, kalau kita lihat ya dari pemberitaan-pemberitaan kan sudah ada pengiriman sekitar 400 pasukan setan itu dari Young Infantry 315 Garuda itu yang sudah dikirim ke sana dan konon mereka sudah dilatih untuk bertempur di hutan-hutan dan bisa menembak sasaran-sasaran dengan lebih pasti dibandingkan pasukan-pasukan sebelumnya. Yang jadi pertanyaan adalah apa sih status Papua saat ini? Apakah tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang. Ada perbedaan-perbedaan di antara stages keempatnya ini ya. Kalau darurat perang memang seluruh resources nasional harus dikerahkan untuk mempertahankan negara dan wilayah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, tidak pernah ada kejelasan status dari Papua ya. Kalau tertib sipil, kenapa pers menjadi sulit untuk meliput? Pers asing mengalami hambatan untuk masuk begitu ya, dan kenapa kemudian ada operasi-operasi baik yang digabungan dari TNI Polri maupun operasi khusus yang dilakukan oleh Densus 88 dan Polri. Nah, menurut saya begini, persoalan-persoalan ini tidak menjadikan upaya kita memenangkan hati masyarakat Papua itu utuh itu dengan menetapkan UPM menjadi organisasi teroris ini ya. Nah, kita tahu bahwa
Pak Jokowi ketika di periode pertama kampanye berusaha memenangkan hati orang Papua, bahkan kemudian mengatakan satu bulan dalam satu tahun akan berkantor di Papua. Dan kalau kita lihat ya perkembangannya, itu Gubernur Papua sudah membuat kantor untuk presiden yang cukup megah kalau memang akan berkantor di Papua. Tapi ya janji tinggal janji, kita tidak pernah melihat realisasinya begitu ya, kecuali di vlog, kemudian di yang disebarkan oleh buzzer influencer bahwa Pak Jokowi disambut oleh masyarakat kalau ke sana dan seterusnya, tapi kita tidak melihat fakta-fakta yang lebih konkret. Nah, kita tahu bahwa Papua ini dulu adalah wilayah Dom di zaman Orde Baru, tahun 98 itu berakhir. Dan kita tidak pernah mendapat kejelasan tadi yang seperti saya katakan, status Papua itu setelah Dom dicabut itu apa? Apakah ini menjadi operasi intelijen, operasi lingkungan, tapi tidak operasi militer, atau ada operasi yang lain begitu? Nah, karena tidak pernah dijelaskan ini, kemudian statusnya menjadi mengambang. Nah, saya ingin mengingatkan saja Pak SBY pada 2009. Pernah menugaskan Dr. Farid Husin almarhum yang meninggal pada 23 Maret lalu karena COVID ya, ditugaskan karena beliau punya pengalaman dengan Aceh dan beberapa daerah konflik yang lain termasuk di Maluku dan Poso, ditugaskan untuk menggagas pertemuan dengan pimpinan-pimpinan UPM waktu itu. Nah, celakanya ketika Pak SBY memberikan surat tugas kepada Farid Husin, Farid Husin ini adalah orangnya Pak JK yang aktif di PMI waktu itu ya, Palang Merah Indonesia, itu tidak dibekali dengan anggaran. Jadi hanya surat tugas saja. Nah, waktu itu saya adalah wakil ketua Komnas HAM, kita bertemu dengan Pak Farid Husin, saya ngomong, udahlah, ini tugas Anda juga tugas negara, gunakan saja anggaran Komnas HAM untuk datang ke sana, dan kita membackup sepenuhnya ya perjalanan dinas Pak Farid Husin, termasuk perdiemnya dan seterusnya, selama hampir satu bulan. Nah, Pak Farid Husin, ketika satu bulan menghabiskan waktu di Papua pada 2009 itu, menemui komandan-komandan kombatan itu, UPM terutama yang ada di hutan, di Kalikopi dan seterusnya. Dan kemudian mendapatkan satu surat ketika pulang itu dilaporkan kepada Presiden SBY. Itu surat yang berisi lampiran-lampiran dari pernyataan komandan-komandan UPM yang menyatakan bersedia berdialog dengan Jakarta. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Pak SBY tidak pernah menindaklanjuti surat itu, tapi malah sibuk ya, seingat saya dengan Daniel Sparinga, cari istilah. Karena kalau dialog itu dianggap harus sejajar antara presiden dengan apa presiden negara begitu ya, antara negara dengan negara. Nah, ini tidak equal karena komandan UPM itu siapa? Tidak dianggap level dengan presiden. Karena itulah kemudian ditolak, dicari istilah-istilah bukan lagi dialog tapi komunikasi yang konstruktif, dan sampai di akhir masa jabatan tidak pernah ditindaklanjuti karena sibuk dengan pencarian istilah baru itu. Nah, kita bisa melihat bahwa ada harapan dari pimpinan-pimpinan masyarakat Papua ketika apa? Jokowi terpilih, mereka datang ya, ada sekitar 200 orang datang ke menemui Pak Jokowi di Jakarta dan ingin mewujudkan cita-cita membangun Papua damai dan Papua bagian dari NKRI itu. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang kan tidak ada. Kalau teman-teman datang saja ke pasar yang pasar mama-mama Papua yang ada di Hotel Aston di Kota Jayapura itu. Itu hanya satu bulan setelah diresmikan oleh Presiden, lantai satu untuk jualan sayur mayur, lantai dua dan lantai tiga untuk jualan togel. Kenapa? Ya karena menurut saya mama-mama Papua tidak disiapkan ya dalam bentuk usaha UMKM atau koperasi begitu, sehingga kemudian mereka berjualan dan mencari uang dengan cara yang paling praktis, yaitu jadi penyalur togel, jadi tempat judi sebetulnya lantai dua dan lantai tiga pasar-pasar mama itu. Nah, kita bisa melihat bahwa sepertinya masih charity apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, ini kemudian terkait juga dengan apa yang
terwujud dalam kekecewaan orang Papua begitu, terkait dengan sejarah, kemudian pelanggaran HAM yang terjadi, ketidakadilan, keterbelakangan, yang menurut saya sudah jalan, peta jalannya sudah dibangun oleh almarhum Muri dan di Lipi itu, dan itu tinggal dijalankan saja, tapi ternyata ada ketakutan-ketakutan dari pemerintah pusat, sehingga misalnya ya, para aktivis perdamaian itu yang mereka berkantor di Wamena ditutup kantornya pada 2010. Kita bisa melihat Palang Merah yang ada di Jayapura juga ditutup kantornya pada 2009 kalau tidak salah atas permintaan Wakil Presiden ketika itu zamannya Pak SBY. Nah, dengan tidak adanya perwakilan-perwakilan internasional di wilayah Papua, pegiat perdamaian dan seterusnya, maka bisa diperlakukan tindakan-tindakan yang menggunakan excessive power ini. Nah, kita bisa melihat juga bahwa undang-undang Otsus itu sebetulnya juga mengecewakan untuk warga karena itu meningkatkan korupsi di kalangan elit Papua, kemudian membuat kelas baru di kalangan Papua yang terutama jadi pejabat memenangkan pilkada dan seterusnya. Tapi ekonomi tidak membantu kepada pemulihan kemiskinan masyarakat Papua ya. Sehingga ada penolakan Otsus. Bahkan sekarang kalau ada orang menolak Otsus itu dianggap UPM, dibatalkan, diganggu dan seterusnya. Orang berusaha menggali pikiran-pikiran kenapa Otsus itu perlu ditolak atau diteruskan dan seterusnya, dicurigai sebagai UPM. Yang jadi pertanyaan, orang mempersoalkan Otsus nanti bisa dianggap menjadi teroris atau bukan? Karena dianggap bahwa ini adalah anasir UPM begitu. Nah, kita juga bisa melihat siklus kekerasan yang tidak berhenti. Kemudian proses penegakan hukum yang tidak transparan, contohnya pembunuhan Yeremias itu sudah dibentuk tim khusus dari Jakarta, Komnas HAM juga membentuk, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya dan masyarakat tidak mendapatkan jawaban. Nah, korban terus berjatuhan dan tidak ada yang namanya pemulihan korban yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, menurut saya begini, kalau kita tanya tentang bagaimana definisi ini. Definisi ini mengundang kecurigaan masyarakat, jangan-jangan Papua akan diperlakukan lagi menjadi semacam DOM, ya, daerah operasi militer, tanpa ada kejelasan status. Kalau kita punya pengalaman dengan Aceh, itu kan ada kepres. Kepres, ya, perpu, kemudian dikeluarkan kepresnya, menetapkan bahwa Aceh itu adalah daerah operasi militer, dan diperlakukan selama 6 bulan, 6 bulan akan ditinjau. Nah, bagaimana dengan Papua? Militer banyak hadir di sana, operasi juga banyak, tapi tidak ada kejelasan status, hambatan-hambatan terhadap freedom of speech, ya, kemudian freedom of the press, dan seterusnya itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Nah, menurut saya begini, saya ingin mengakhiri saja bahwa pemerintah kita, kalau ingin memenangkan hati orang Papua, tidak dengan menetapkan UPM itu sebagai DOM. Hukumlah UPM itu dengan sasaran-sasaran yang tepat, presisi, dan tidak mengorbankan atau menimbulkan ketakutan kepada masyarakat yang ada di sekitar itu. Kenapa? Karena UPM melakukan prinsip perang gerilya. Mereka juga mencoba memenangkan hati masyarakatnya. Mereka menyebarkan ideologi tentang kemerdekaan Papua dan seterusnya. Jadi Indonesia harus memberikan upaya lebih untuk memenangkan hati masyarakat Papua, terutama yang terpengaruh kepada orang-orang UPM ini. Nah, menurut saya juga pemerintah Indonesia harus menguasai jalur diplomasi, karena dengan menetapkan UPM sebagai teroris, itu menurut saya akan memperunyam diplomasi internasional yang sedang kita lakukan untuk mencegah jangan sampai ada upaya intervensi negara asing terhadap wilayah Indonesia, khususnya di Papua. Mungkin itu dulu saya akhiri, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Stanley. Namanya tadi dipaparkan cukup kompleks sebenarnya permasalahan di Papua ini. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum kalau sangat kompleks permasalahan di sana. Artinya ada kekhawatiran juga. Status teroris ini justru akan menjadi
cara untuk membungkam semua yang kritis soal Papua gitu, Bang. Oke, selanjutnya kita langsung ke Bang Al-Araf untuk melihat bagaimana sih kira-kira kebijakan ini, keputusan untuk menetapkan KKB sebagai teroris ini, pengaruhnya Bang Al-Araf sendiri cukup aktif gitu dalam memantau Papua sejauh ini. Silakan Bang Al-Araf. Mungkin sama. Terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bang. Kalau bulan Ramadan jam segini baru bangun tidur nih kita. Lemas Bung Stanley. Selamat pagi Bung Stanley, apa kabar? Sehat? Pagi, ya? Pagi. Bung Araf. Iya, kirain jam 1. Emang kayaknya abis subuh lo kata Aru sama makasasi.id nggak ada yang tidur. Langsung sholat subuh ya kan, lari pagi. Terlalu serius mikirkan negeri. Serius, sangat serius. Baik, terima kasih. Saya mau menyambung saja apa yang disampaikan oleh Bang Stanley tadi. Tapi saya mau fokus pakai slide supaya lebih terarah. Ini boleh nggak saya share slide yang nggak bisa ya, dari sana? Saya buka masih disable nih. Bisa di open dari sini nggak, Al? Oke. Okay. Udah ya slide-nya ya. Cukup kelihatan ya slide-nya ya, moderator? Kelihatan. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, saya setuju sekali sama Bu Stanley tadi. Saya tidak memahami apa yang menjadi background pemerintah sampai tiba-tiba menetapkan teroris di Papua. Tapi mungkin banyak hal bisa kita duga terkait dengan hal itu. Satu, kedua juga tentu kita bisa menganalisis kenapa itu terjadi. Tapi yang kita bisa simpulkan adalah bahwa hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana pemerintah tidak memahami konteks dan root of conflict di Papua. Jadi kegagalan perspektif dalam memahami konflik di Papua itu berdampak terhadap pilihan pendekatan-pendekatan yang keliru dalam menyelesaikan konflik di Papua, yang salah satunya adalah pelabelan terorisme di Papua ini. Nah, ini satu hal yang mau saya katakan, bahwa kegagalan memahami akar dan sebab konflik membuat sikap dan pilihan yang keliru pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua selama ini, dan juga diperkuat dengan pelaburan terorisme itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa sejak diintegrasikan menjadi Indonesia, konflik dan kekerasan di Papua tak kunjung selesai. Harusnya kita belajar bahwa ada pendekatan-pendekatan di setiap masa dalam menyelesaikan konflik Papua, tetapi tidak juga kunjung selesai. Pemerintah pada masa Orde Baru menetapkan DOM, pendekatan keamanan dilakukan, tapi Papua tidak selesai. Ya kan? Yang terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM. Sampai kemudian Abdurrahman Wahid meminta maaf terhadap masyarakat Aceh dan Papua terhadap status DOM, lalu kemudian dicabut. Nah, tapi setelah itu, operasi militer masih juga terus terjadi. Nah, pemerintah juga melakukan pendekatan politik ekonomi melalui Otsus dan juga UP4B di era SBY, dan juga pendekatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di era Jokowi. Tapi konflik juga tetap berlangsung. Kekerasan terus terjadi. Sehingga kita memandang bahwa mengapa konflik dan kekerasan di Papua terus berlangsung, sementara pola pendekatan keamanan gagal pada masa Orde Baru, pendekatan politik ekonomi tidak cukup mengatasi konflik dan kekerasan, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya pola dan perspektif pemerintah itu lebih bersifat top-down. Dan gagal tadi menyebut, merebut hati dan pikiran masyarakat di Papua secara lebih baik. Sehingga konflik dan kekerasan terus berlangsung sampai sekarang. Nah, dalam konteks itu, tentu
pemerintah memiliki dasar berpijak berpikir dengan perspektif yang keliru dalam penyelesaian konflik di Papua karena memahami apa sehingga pendekatan juga salah gitu. Dan beberapa banyak masalah dengan Papua. Tapi karena hari ini saya fokus di labeling terorisme, maka saya mau fokus di sana. Namun sebelum ke situ, problem mendasar kita dalam konteks konflik Papua itu adalah ada problem of trust. Jadi ada problem kepercayaan yang sebenarnya harus menjadi modalitas gitu. Mau apapun kebijakan dari pusat, tapi kalau ada rasa tidak percaya yang tinggi di Papua terhadap pemerintah, maka solusi apapun itu tidak akan menjawab penyelesaian konflik. Jadi dalam konteks itu ada dinamika di antara kedua belah pihak. Pemerintah pusat mencurigai setiap gerakan di Papua. Pada sisi lain tentu Papua juga merasa tidak mempercayai Jakarta karena tidak konsisten di dalam mengimplementasikan agenda-agenda yang sudah disepakati. Misalkan inkonsisten dalam implementasi Otsus, banyak peraturan turunan yang tidak dijalankan. Mengatakan dialog, tapi operasi militer dilakukan. Ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, Paniai, Wasior, Wamena, tapi realitasnya tidak dilakukan. Jadi ada inkonsistensi di situ. Nah, yang berikutnya adalah hal ini menimbulkan tidak bisa dilepaskan dari prasangka dan stigma separatis terhadap orang Papua. Nah, ini yang kemudian menimbulkan problem stigmatisasi dan generalisasi tadi itu. Nah, dalam konteks itu, pola pendekatan keamanan juga cenderung lebih mengedepankan state security dengan dalih keamanan teritori, tetapi mengabaikan perspektif human security yang menekankan dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga pilihan-pilihan pendekatannya adalah pilihan-pilihan jangka pendek dengan operasi militer, dan kemudian saat ini adalah melakukan legalisasi terorisme tadi. Ada proses sekuritisasi yang terus berlangsung di Papua, dan jumlah kekuatan pasukan di Papua memang diorientasikan sampai 2029 itu ada 30.000 pasukan berdasarkan data Kementerian Pertahanan. Sampai sekarang itu jumlahnya kira-kira 2015 ada 13.000, jadi ada eskalasi memang peningkatan jumlah kekuatan di sana. Nah, pemerintah kemudian membangun uang baru dengan melakukan labeling terorisme. Nah, labeling terorisme di Papua ini bermasalah, tetapi saya ingin melihat dalam framing yang lebih global. Memang iya, pasca peristiwa WTC gitu ya, ada bingkai framing konflik separatis sebagai ancaman terorisme itu menguat di sebagian negara gitu. Jadi sebagian negara yang memiliki problem konflik internal, saya bilang bahas konflik internal dimensi yang vertikal yang sering dikatakan oleh pemerintah sebagai separatis itu dikategorikan sebagai ancaman teroris untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah menghindari menyelesaikan akar konflik etno nasionalisme itu sendiri. Jadi praktek di banyak negara, labelisasi terorisme itu sesungguhnya bentuk pelarian pemerintah untuk tidak menjawab akar konflik di wilayah tersebut. Jadi pemerintah gagal menjawab akar konflik, penyelesaian konflik, akhirnya lari dengan melakukan labeling terorisme. Itu yang terjadi. Nah, membingkai kelompok separatis sebagai teroris memungkinkan negara mendapatkan legitimasi atas tindakan-tindakan yang eksesif. Ini yang terjadi di beberapa negara. Nah, mengatasi konflik separatis dari sudut pandang terorisme dengan praktik di banyak negara, itu membenarkan tindakan-tindakan ekstrim termasuk intervensi militer. Ketika memerangi terorisme, negara tidak lagi ditekan oleh komunitas internasional, harapannya begitu oleh pemerintah, untuk menyelesaikan konflik melalui jalan damai atau politik seperti ketika melawan separatisme. Jadi pergeseran dari separatisme KKB ke terorisme ini sesungguhnya adalah bentuk upaya pemerintah untuk lari dari presi internasional karena persoalan isu separatisme, konflik, dan pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, ini sebenarnya bagian dari politisasi terhadap isu terorisme di Papua. Motif politiknya lebih banyak. Begitu. Gitu.
Nah, tapi hal itu juga terjadi di banyak negara. Kita misalkan lihat dalam beberapa kasus yang menarik adalah yang saya ingin tekankan dalam beberapa kasus labeling terorisme yang terjadi di beberapa negara, misalkan yang terjadi beberapa pengamat menyebutkan seperti labeling terorisme IRA di Irlandia, ataupun labeling terorisme di Peru, ataupun yang terjadi dalam konteks separatis Kurdi dan Chechnya, ataupun dalam konteks Serbia dan Kosovo, kesimpulannya dari beberapa penulis, baik itu di jurnal atau di beberapa buku, pertama adalah labeling terorisme dalam motif etnonasionalisme dalam konteks konflik internal yang dimensi vertikal yang sering dikatakan sebagai separatis tadi, itu hampir dipastikan akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang tinggi. Praktek di beberapa negara, khususnya dalam konteks Finlandia, dalam konteks Peru, dan di beberapa negara lain. Yang kedua adalah pola pendekatan itu dengan labeling terorisme justru tidak menyelesaikan konflik yang terjadi, gitu. Baik dalam konteks di beberapa negara tersebut. Yang ketiga adalah yang terjadi justru akar konfliknya tidak selesai, konflik yang tidak selesai, potensi kekerasannya tinggi terjadi. Nah, akhirnya banyak kemudian mereka merubah pendekatan dari labeling terorisme dengan pendekatan operasi militer menjadi bergeser operasi intelijen dan operasi penegakan hukum plus membangun ruang dialog. Nah, kita harus belajar dari hal itu gitu loh, bahwa praktek penerapan framing terorisme di beberapa negara itu tidak menyelesaikan konflik, tapi justru memperburuk konflik, bahkan menimbulkan potensi pelanggaran HAM juga jatuhnya korban jiwa dalam kasus beberapa seperti di Irak, di Peru, dan beberapa lainnya. Dalam konflik separatis Kurdi dan Chechnya, pemerintah membenarkan intervensi militer atas dasar pelawanan terorisme. Framing ini justru mengubah upaya kelompok separatis yang sebelumnya dilakukan dengan cara damai menjadi konflik kekerasan. Jadi yang ingin dikatakan dalam konteks ini adalah labeling terorisme itu justru menimbulkan resistensi yang semakin kuat terhadap wilayah yang ditetapkan sebagai teroris tadi. Jadi yang dalam konteks itu labeling terorisme bukan meredam dan meredam konflik yang terjadi, justru akan potensial menimbulkan resistensi konflik yang terus terjadi. Sehingga yang terjadi adalah eskalasi konflik akan meningkat. Nah, dalam kasus Serbia dan Kosovo, meski pemerintah Serbia berusaha untuk membingkai framing Kosovo Liberation Army atau KLA sebagai teroris, namun KLA berhasil mendapatkan pengakuan internasional yang lalu mencegah pembenaran pemerintah Serbia atas tindakannya di Kosovo atas dasar terorisme. Jadi, pemerintah ini ingin mendapatkan dukungan dari dunia internasional untuk melakukan tindakan kekerasan sehingga labeling terorisme menjadi tepat karena dunia internasional sedang war against terrorism, kira-kira begitu. Padahal peta politik global udah nggak gitu. Sejak Obama menjadi Presiden Amerika Serikat, ada pergeseran tuh mengoreksi kebijakan Bush tidak lagi menerapkan war on against terrorism tadi, gitu. Sehingga evaluasi pendekatannya menjadi berubah. Nah, kita enggak. Kita justru masuk ke wilayah itu. Nah, kenapa kita mengambil wilayah itu? Menurut saya, ini adalah bentuk dari membingkai konflik separatis sebagai ancaman terorisme merupakan mungkin dalam jangka pendek buat rezim itu memberi benefit karena lari dari tekanan pressing internasional, gitu ya, dan lari dari persoalan akar konflik yang terjadi dan tidak menjawab penyelesaian konflik. Namun hal itu justru menimbulkan masalah yang signifikan dalam hal pelanggaran HAM, penegakan prinsip demokrasi, serta tidak menyelesaikan konflik yang terjadi. Jadi penggunaan istilah etnonasionalisme sebagai motif teror sesungguhnya tidak tepat, kurang tepat, dan tidak jelas memungkinkan pemerintah untuk mempersekusi separatis serta siapapun yang dituduh mendukung tujuan separatis sebagai teroris. Ini yang terjadi beberapa negara. Hal ini semakin memperbesar diskresi pemerintah dengan cara-cara yang inkonstitusional atau tidak konstitusional. Nah, ini yang kemudian berbahayanya. Apalagi saya ingin lihat dalam konteks Indonesia di Papua, labeling tadi, itu tidak dijelaskan secara definitif apa nama kelompok grupnya. Kalau terhadap kelompok-kelompok tertentu misalkan di Indonesia,
Pemerintah melabeling Jamaah Islamiyah adalah bagian dari kelompok teroris. Jamaah Ansarud-Daulah bagian dari ISIS, kelompok teroris. Kaudilandia IRA bagian dari kelompok teroris. Jadi ada nama kelompoknya. Nah, dalam konteks Papua, pemerintah tidak menyebutkan, hanya menyebutkan kelompok kriminal bersenjata. Siapa? Sehingga hal itu akan membuat framing yang serius dan mengeneralisasi terhadap masyarakat di Papua. Siapapun bisa kena labeling terorisme karena tidak ada identitas grup yang dimaksud. Nah, ini akan menimbulkan pola diskriminasi terhadap masyarakat di Papua. Dan labeling ini sesuatu yang apa namanya menyakitkan sesungguhnya buat masyarakat Papua. Kita tahu ada luka dan kekerasan yang belum selesai di Papua karena pelanggaran HAM di Papua tidak kunjung selesai. Banyak Wasior, Wamena, Paniai yang terbaru dalam kasus pendeta Jeremia tidak juga kunjung selesai. Tidak ada keadilan di situ. Sehingga dengan menambah labeling terorisme, ya semakin memperkeruh dan memperumit situasi di Papua dan menimbulkan distrust. Ini ada persoalan sinyal dengan Bang Al-Araf. Halo? Ada intervensi asing itu, Mas Aryo. Terus, gawat sekali ini. Oke. Okay. Mungkin ada permasalahan ini ya, sinyal ya. Intervensi asing, kata Bang Rifanli. Nah, poin yang dari beberapa poin pembicaraan dari Bang Al-Araf tadi, saya pikir cukup jelas ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya penetapan KKP sebagai teroris ini bukannya akan menyelesaikan konflik yang ada, justru akan meningkatkan eskalasi. Dan ada kecurigaan bahwa ini akan menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindak kekerasan gitu. Halo, yang halo, udah terdengar. Kembali lagi. Yang tadi terdengar gak ya? Yang tadi sempat mati, Bang. Sampai mana tuh ya? Yang soal di negara lain, kejelasan ya? Udah jelas itu. Sampai tidak jelas labeling terorismenya ditujukan kepada identitas yang mana? Iya, saya dari kemarin nih kalau diskusi soal ini udah tiga kali nih. Pas ngomong, hilang terus ya kan. Saya nggak tahu nih di jam lokataru, atasasi.id kemarin di LIPI juga begitu. Berat diskusi Papua memang nih, berat. Ya, dalam konteks Indonesia kita sebenarnya belajar dari Aceh gitu ya. Aceh juga sama, pada masa dulu Menko Polhukam pernah menerapkan labeling terorisme terhadap GAM. Lalu kemudian pasca labeling adalah penetapan status darurat militer. Nah, saya khawatir gitu, jangan sampai jadi prakondisi. Gitu. Nah, itu juga tidak menyelesaikan konflik. Kayak Pak. Nah, labelisasi terorisme itu tidak menjawab dan menyelesaikan konflik, tetapi justru memperuruh konflik di Papua. Labelisasi ini semakin menegaskan dan memperkuat pilihan penyelesaian konflik yang dilakukan tetap mengedepankan meningkatkan keamanan, bukan jalan dialog. Jadi, labelisasi stigmatisasi itu satu asosiasi yang akan menjurus terhadap legitimasi dan justifikasi untuk operasi militer dan pendekatan keamanan. Jadi itu fungsi labeling tadi itu. Akhirnya apa? Menutup ruang-ruang jalan dialog, jalan dalam damai dalam penyelesaian konflik Papua. Nah, luka yang belum sembuh akibat berbagai kerasan di Papua tentu akan menimbulkan luka baru di labeling terorisme tadi yang sangat amat general dan berbahaya. Kondisi ini semakin mempertajam rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah tentunya, padahal harusnya pemerintah membangun pendekatan-pendekatan yang bisa menimbulkan rasa kepercayaan itu dan bukan sebaliknya. Penetapan terorisme di Papua bisa dilihat sebagai bentuk fait accompli, ini catatan saya. Sebenarnya ini merupakan bentuk fait accompli pemerintah untuk menjustifikasi
draft peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme yang sedang disiapkan pemerintah dan mendapatkan penolakan masyarakat sipil karena mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam hak asasi manusia. Jadi dengan labeling terorisme di Papua, itu menjadi justifikasi agar pemerintah mengesahkan draft peraturan presiden pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme yang ditolak oleh masyarakat sipil karena mengancam HAM. Jadi untuk mendapatkan legitimasi tadi, terjadilah labeling terorisme tadi. Jadi ini bentuk fait accompli. Dalam konteks itu, tentu kita harus serius memantau, mengecek proses pembahasan perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Karena isinya tentu sangat berbahaya dan akan berdampak terhadap situasi di Papua. Sebagian besar koalisi masyarakat sipil menganggap hal ini harus menjadi catatan serius dan draft yang sekarang kita tolak karena isinya bermasalah gitu. Nah, jadi ini bentuk fait accompli gitu dalam konteks ini. Nah, liberalisasi ini juga akan memperkuat stigmatisasi dan generalisasi masyarakat di Papua sebagai teroris. Tadi saya katakan kan tidak ada indikatornya. Pelibatan ini akan berpotensi menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua yang berdampak semakin jauhnya upaya menyelesaikan secara damai konflik di Papua. Secara hukum, penetapan ini sesungguhnya memiliki ruang yang bermasalah, debatable. Karena di dalam Undang-Undang 5 2018, itu penetapan sebaiknya dilakukan melalui pengadilan, bukan oleh pemerintah. Nah, ini begitu juga dalam Undang-Undang Pencucian Uang dalam konteks terorisme. Nah, ini dicek ulang gitu ya, secara hukum. Nah, lebih lanjut, tadi Bung Stanley sudah menyatakan, saya setuju bahwa liberalisasi teroris ini berujung pada penggunaan militer untuk operasi militer yang tidak sejalan dengan pasal 7 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang TNI yang menyebutkan perlu persetujuan politik negara dalam pengerahan pasukan. Ingat loh, operasi militer selain perang dengan dalih apapun, itu harus persetujuan politik negara. Tapi dalam konteks hari ini, dengan dikirimnya pasukan kemarin itu tanpa persetujuan politik negara. Kesimpulan saya yang terakhir adalah, labeling terorisme di Papua, maka secara politik sebenarnya negara dapat ditafsirkan sedang membangun apa yang disebut dengan state of terrorism dengan tujuan politik menciptakan politik ketakutan di Papua. Jadi justru negara yang memainkan peran state of terrorism tadi untuk membangun politik ketakutan di Papua. Yang ini tentu sering digunakan dalam masa lalu, dalam konteks sekarang. Kalau masyarakat tidak bisa diredam perlawanannya, maka labeling-labeling terorisme menjadi pilihan untuk hal itu. Ini sesuatu yang tidak baik. Saya cuma heran, terakhir dalam konteks Papua, korban di TNI banyak, korban di polisi banyak, korban di masyarakat sipil banyak, korban di konflik kelompok bersenjata juga banyak. Pertanyaan saya adalah, apa kita nggak lelah dengan kondisi korban jiwa dan kekerasan itu? Seharusnya kan pemerintah berpikir sekian banyak pendekatan dilakukan, konflik terjadi, dan banyak korban jiwa di TNI, Polri, masyarakat, dan kekerasan bersenjata. Harusnya kalau saya jadi presiden, saya lelah, capek. Capek nih kekerasan terus, capek tembak-menembak terus. Oleh karenanya, sebagai seorang presiden, kita nyari jalan yang lebih damai lah, dan jalan-jalan yang lebih dialog. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia, punya akal, punya rasional, gitu. Sehingga dalam resolusi konflik itu ada pendekatan teori kalkulasi rasional yang selalu berpikir bahwa kedua belah pihak harusnya berpikir konflik ini udah buntu, udah lama terjadi, tapi tidak selesai, banyak korban jiwa, banyak bintik warang, banyak kekerasan, masyarakat menjadi korban, stop. Harusnya begitu. Sehingga membangun ruang baru dengan jalan dialog. Tapi saya melihat kok nggak begitu pola berpikirnya. Justru tidak mengambil jalan itu, tapi mengambil jalan labeling terorisme yang berpotensi terhadap pola-pola pendekatan keamanan kembali. Terakhir, buat saya pemerintah sebaiknya mengevaluasi dan mencabut penggunaan labeling terorisme di Papua dan mengambil jalan-jalan baru, jalan resolusi konflik yang lebih kontemporer penyelesaian konflik dengan melalui dialog. Kita punya modalitas baik dalam penyelesaian Aceh dengan dialog, penyelesaian Poso dan Ambon dengan dialog, maka modalitas itu harusnya juga bisa menjadi modalitas penting dalam penyelesaian konflik di Papua dengan jalan dialog dan bukan dengan liberalisasi terorisme. Terima kasih. Mohon maaf moderator terlalu panjang. Halo, terima kasih Bang Alaraf. Saya pikir cukup panjang dan cukup jelas tadi, apalagi dengan bantuan slide tadi.
Kita langsung aja, selanjutnya ada Bang Rifanli dari Kontras. Silakan, Bang. Wah, saya hanya melengkapi pemaparan daripada senior-senior. Siang, Bang Araf, Bang Stanley. Diskusinya ini diadakan pas banget setelah imsak ya, jadi masih terlihat segar. Oke, tadi sudah beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Bang Araf dan Bang Stanley. Ada beberapa poin yang memang itu juga belum menjadi perhatian dari negara gitu. Pertama, saya mau bilang bahwa penurunan pasukan itu sudah sejatinya akan membangkitkan eskalasi kekerasan yang ada di Papua. Nah, masalah kenapa? Pertama, Papua ada di teritori Indonesia sendiri. Perangnya juga terhadap warga sendiri. Pelabelan terorisme ini juga akan semakin memperparah situasi-situasi atau juga cara pandang negara terhadap Papua. Kalau tadi Bang Stanley sempat sampaikan bahwa pendekatannya negara itu masih dalam bentuk charity, itulah yang terwujud dalam perpres dalam mendorong kesejahteraan di Papua. Beberapa ucapan atau pesan dari pejabat publik mengenai pendekatan di luar keamanan di Papua itu kerap kali disebutkan perpres soal kesejahteraan. Namun seringkali lupa bahwa cara pandang itu adalah cara pandang Jakarta, cara pandang patronizing Jakarta terhadap Papua, yakni tidak melihat apa sebetulnya kebutuhan, apa sebetulnya permasalahan yang sistemik yang ada di Papua, sehingga perpres tersebut itu tidak cukup untuk menjawab problem-problem yang dialami sampai dengan hari ini, dan itu terus menjadi persoalan yang tidak pernah diselesaikan oleh negara sampai dengan hari ini. Nah, berkaitan sama pelabelan terorisme yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Kemenko Polhukam, ini cukup unik karena ada dua masalah yang sekiranya bisa dilihat. Pertama, pelabelan terorisme tersebut itu dilakukan tidak jauh setelah ada beberapa korban sipil yang meninggal karena konflik bersenjata tersebut itu antara aparat keamanan dan juga dengan KKB saat itu, dan salah satu korbannya adalah Kabinda. Nah, pelabelan terorisme ini juga akan dilihat sebagai upaya untuk balas dendam. Padahal situasi-situasi yang terjadi di Papua seperti akses mengenai kesejahteraan, terus juga akses terhadap kebutuhan dasar itu juga sudah membudaya atau sistemik ada di Papua. Terlebih lagi korban-korban yang tadi disampaikan sama Bang Arab itu sudah terjadi sejak lama. Jadi pendekatan dalam pelabelan KKB sebagai organisasi teroris adalah langkah yang reaktif ketimbang upaya negara untuk menyelesaikan atau melakukan pendekatan penyelesaian permasalahan di Papua ini secara sistemik. Terlihat sekali reaktifnya ketika sejumlah dasar-dasar di dalam undang-undang terorisme tersebut yang sejatinya juga ada masalah dan ditentang oleh masyarakat sipil, itu juga diabaikan. Ada beberapa unsur lah yang sekiranya tidak memenuhi definisi-definisi mengenai terorisme. Baik itu dimulai dari siapa yang ditujukan, kelompok mana atau identitas mana, terus juga ada tujuan, motif, dampak, sasaran, dan lain sebagainya yang sekiranya itu dipaksakan untuk masuk ke dalam definisi dari terorisme di Undang-Undang Terorisme itu sendiri. Pelabelan KKB juga secara sejarah itu dilakukan oleh negara, dan negara juga yang mengkaitkannya dengan Undang-Undang Terorisme yang mereka susun juga. Gitu. Artinya ada upaya untuk membungkam suara-suara di Papua dan digeneralisir pendekatan keamanannya terhadap semua warga Papua. Jadi ada problem-problem terhadap persoalan sistemik yang hadir di Papua, lalu itu coba dipangkas atau dipotong kompasnya dengan pendekatan terorisme yang selama ini sebetulnya sudah hampir mirip dilakukan.
Semisal kalau misalkan TNI dilibatkan dalam upaya pemberantasan kelompok bersenjata atau penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua, berdasarkan Undang-Undang TNI memang dia harus melalui keputusan politik negara, baik itu dari DPR ataupun dari Presiden. Tapi selama ini tertib administratifnya itu tidak pernah dilakukan. Nah itu berkonsekuensi kepada evaluasi dan audit dari penurunan pasukan tersebut. Itu yang selama ini tidak pernah kita dengar. Gitu. Kalau penurunan TNI yang kelompok setan itu turun di Papua kemarin dan itu tidak melalui proses keputusan politik dari negara, itu sebetulnya hal yang dalam tanda kutip kita tidak perlu herankan itu, karena sebelum-sebelumnya juga tidak ada proses yang demikian. Gitu. Tidak ada proses-proses pengawasan yang tegas dari DPR ataupun dari Presiden untuk menurunkan pasukan. 2019 pasca kasus rasisme, terus juga Februari kemarin ada pertukaran atau penurunan pasukan. Kemarin juga kita tidak tahu bagaimana model akuntabilitas dari penurunan pasukan tersebut di Papua. Konsekuensinya apa? Ada banyak. Di 2019 kita dengar ada internet shutdown, ada juga korban-korban sipil dari baik itu dari kalangan pendeta yang meninggal karena KKB ataupun dari aparat keamanan yang beroperasi di sana. Dan yang paling menjadi konsekuensi dasar dari konflik ini atau dari situasi ini adalah hilangnya hak atas rasa aman oleh warga Papua. Sebelumnya situasinya diperparah dengan negara melihat Papua ini secara subordinat. Bayangkan di situasi hari ini banyak sekali penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif. Contoh dalam dalih penanganan COVID-19, ketika mahasiswa melakukan aksi itu bisa dikenakan dari penanganan COVID-19, tapi ketika ada pejabat yang situasinya menimbulkan kerumunan, dia bisa didiamkan. Nah, ini situasinya akan berbeda juga ketika kita melihat kondisi Papua atau kondisi orang asli Papua untuk menyuarakan hak-hak. Dilihatnya jauh lebih subordinate ketimbang dari mahasiswa yang kemarin ditangkap. Nah, kondisi-kondisi itu yang terus dilembagakan oleh negara dan semakin parah situasinya dari apa yang mereka alami sejauh ini. Nah, implikasi-implikasi dari pelabelan terorisme ini pada KKB, yang pertama sudah jelas bahwa stigmatisasi akan semakin lebar karena tidak adanya parameter yang jelas terkait dengan siapa yang sebetulnya dilabelkan sebagai kelompok teroris ini. KKB yang mana? Dari KKB sendiri saja itu sudah ada beberapa kelompok yang tersebar di beberapa wilayah. Dan ini akan berkonsekuensi pada kebebasan berekspresinya orang asli Papua untuk menyuarakan hak-haknya. Ya mungkin akan mudah ketika mereka menyampaikan situasi terkini mengenai kondisi pelayanan kesehatan ataupun pendidikan, itu bisa dianggap sebagai bagian dari KKB yang mana itu disematkan juga sebagai organisasi teroris, dan negara bisa saja dengan mudah untuk melakukan pembungkaman baik dalam bentuk kekerasan atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Bang Alaf juga mengenai fait accompli dari legitimasi perpres yang sedang dirancang sejauh ini, dan itu bisa menjadi celah bagi negara untuk segera melibatkan TNI, atau bahkan situasinya itu sudah bergerak jauh, pertama dengan penurunan pasukan setan tadi, yang kedua ini semakin dilegitimasi jika nanti perpres pelibatan TNI di sektor terorisme ini juga akan disahkan ke depannya. Karena update terakhir memang itu sudah ada draft yang cukup mau selesai, jadi tinggal dieksekusi saja mungkin oleh Presiden gitu. Nah, dari penurunan pasukan kemarin, terus juga jauh sebelum pelabelan terhadap KKB sebagai organisasi teroris,
Kontras coba mengirimkan surat keterbukaan informasi publik kepada Mabes Polri maupun Mabes TNI. Kita coba menanyakan berapa pasukan yang ditukar saat itu dan diturunkan. Nah, itu ada sejumlah klasifikasi. Kalau saya mau melihat lagi, operasi Newang Kawi itu yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021 tentang penegakan hukum terhadap gangguan keamanan kelompok kriminal bersenjata di Papua, itu sedikitnya ada 1.128 pasukan dengan komposisi 200-an TNI dan 800-an Polri. Itu di wilayah Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Nah, penurunan pasukan atau pertukaran pasukan ini oleh Polri di wilayah Jakarta, ini untuk apa? Apa yang dilakukan oleh Polri di Jakarta untuk orang asli Papua? Gitu. Nah, operasi Newang Kawi ini itu statusnya masih terus berjalan sampai dengan 30 Juni 2021, ditambah dengan penurunan pasukan setan kemarin, ditambah dengan pelabelan terorisme. Jadi ada konsekuensi yang berlipat ganda dari pelabelan terorisme ini. Karena sebelumnya, sebelum pelabelan terorisme ini, sudah ada konsekuensi yang cukup parah terhadap kondisi kebebasan di Papua. Jadi akan semakin mencekamlah situasi Papua pasca dilabelkan secara KKB sebagai organisasi teroris. Belum selesai di situ, belum lagi ada BKO Polda Papua yang sampai dengan Juli 2021, terus juga ada pengamanan konflik sosial yang intinya semua berbicara perihal penurunan pasukan atau legitimasi penurunan pasukan, atau dengan kata lain, semua langkah yang diambil oleh negara sejauh ini adalah melegitimasi kekerasan-kekerasan dalam bentuk apapun di Papua. Kayak gitu. Belum lagi ini kita bicara soal perkara kejelasan status, sebagaimana yang tadi disampaikan Bang Stanley. Status tertib sipil sejauh ini tidak bisa dilihat sebagai status yang jelas, karena ada problem mengenai akses terhadap informasi dan terhadap jurnalis, itu untuk jurnalis, juga kejelasan-kejelasan dari penurunan pasukan. Gitu. Kemarin yang Kontras kirimkan keterbukaan informasi publik, ya, kita juga ingin mengetahui tujuan-tujuan dari atau penyebaran pasukan yang diturunkan oleh Mabes Polri ataupun Mabes TNI di Papua, namun itu tidak memberikan jawaban yang konkret gitu, tentang penurunan pasukan tersebut. Nah, situasi lainnya, implikasi lainnya yang menjadi dampak dari pelabelan terorisme ini adalah simplifikasi terhadap penangkapan sewenang-wenang dan juga bentuk kriminalisasi yang nanti mudah untuk dilakukan. Gitu. Tadi saya mengatakan bahwa ada pandangan yang subordinat terhadap warga Papua. Dan ditambah label ini yang tidak jelas arahnya atau sasarannya, itu akan membuat atau mempermudah siapapun yang ingin menyeimbangkan diskursus negara itu bisa dengan mudahnya ditangkap, dikriminalisasi, dan dilakukan tindakan sewenang-wenang oleh negara. Dan akan semakin banyaknya jatuh korban sipil yang ada di Papua itu dalam konteks apapun. Karena apalagi sejauh ini proses dari pengungkapan kebenaran, baik itu kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Papua, ataupun kasus-kasus yang belakangan terjadi, pendeta Yeremia, terus kematian pendeta lainnya, dan ada kematian terhadap anak muda di rumah sakit bahkan saat itu, beberapa waktu lalu, itu juga tidak ada kejelasan. Nah, situasi-situasi inilah yang akan kita lihat beberapa tahun ke depan, terutama nanti jika perpres pelibatan TNI di ranah terorisme itu akan dilegalkan oleh negara melalui presiden. Gitu. Jadi, dan di satu sisi negara juga enggan untuk melakukan
pendekatan dialogis yang perlu dilakukan oleh negara dalam jangka waktu dekat itu pendekatan yang bisa mengajak orang asli Papua untuk menentukan apa yang mereka inginkan sebetulnya. Dan harus bisa dipastikan pendekatan dialogis tersebut harus tanpa pasukan bersenjata. Itu yang bisa dilakukan oleh negara untuk merespon situasi di Papua hari ini gitu atau seterusnya gitu, karena pendekatan-pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan itu hanya melegitimasi praktik kekerasan negara, makanya tadi tepat jika diarahkan sebagai state of terrorism. Dan evaluasi pasukan yang selama ini diturunkan jauh sebelum pelabelan terhadap KKB sebagai organisasi teroris itu harus dilakukan. Ini kenapa harus dilakukan? Karena ada sejumlah operasi juga yang dilakukan di daerah lain. Semisal tadi ada Poso, kalau di jauh sebelum ini ada Aceh dengan DOM ya, dan lain-lain. Itu selama ini kita mengetahui bahwa di Poso memang ada sejumlah individu atau organisasi yang dilabelkan teroris oleh negara, tapi berapa jumlah anggota dari organisasi teroris tersebut, MIT lah dan lain sebagainya, dan sudah sejauh mana efektivitas penurunan pasukan oleh negara selama ini, apakah itu bisa menumpas orang-orang di sana di Pegunungan Biru dan lain sebagainya. Artinya pendekatan-pendekatan keamanan dalam konteks ini perlu dievaluasi, perlu diaudit sejauh mana efektivitas dari penurunan pasukan tersebut gitu. Dan dalam konteks Papua, pendekatan dialogis dengan tanpa pasukan dan memastikan penurunan pasukan itu bisa ditarik kembali oleh negara dan dicabut mungkin pelabelan teroris terhadap KKB ini, itu akan menjadi langkah konkret bagi negara untuk merespon situasi Papua. Paling itu dulu Mas Aryo, nanti kita lanjut ke diskusi. Oke, terima kasih Bang Rifanli. Cukup jelas juga apa yang dikatakan bahwa penetapan KKB ini akan saya sarikan akan tentu akan membuat semakin parah kondisinya. Bukan langkah yang tepat lah, saya lihat. Dan justru akan memperlebar konflik itu tidak hanya di Papua, tapi juga bisa mengancam orang-orang Papua yang ada di luar daerah Papua sendiri karena stigmatisasi. Oke, demikian tiga pembicara yang hadir. Sayang sekali Pak Muldoko tidak jadi hadir. Paling tidak seharusnya kita bisa tahu lah apa yang ada di benak pemerintah gitu. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan di hari kemarin ketika ada diskusi daring, Deputi 5 KSP Bu Jaleswari Pramoda Wardani mengatakan bahwa 299 kasus kekerasan di Papua sepanjang 2010 hingga April 2021 itu menyebabkan 395 orang meninggal. Pemerintah mengklaim bahwa mayoritas pelakunya adalah KKB gitu. Paling tidak dengan pemberitaan ini bisa nggak sih kita melihat apa yang ada dari dalam pemerintah gitu. Kedua adalah sebenarnya kami ingin tersambung juga dengan Pak Saul untuk melihat kondisi di Papua sebenarnya seperti apa sih kondisinya saat ini dan apa keresahan dari teman-teman di sana ketika penetapan ini terjadi. Itu aja mungkin. Setelah ini kemudian mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan maupun peserta diskusi lainnya. Silakan mungkin. Halo Bang, boleh nggak bertanya? Oke, dari Bang James Waromi ya? Iya, Bang. Selamat siang ya waktu Papua Barat. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih juga kepada ketiga pembicara. Hari ini saya merasa sebagai orang Papua
dalam diskusi ini saya merasa terwakilkan sekali. Karena apa yang saya rasa, pertama, tadi semua dijelaskan dengan baik sama Bang Al-Araf ini. Jadi, saya sangat disayangkan hari ini Pak Muldoko tidak hadir ya dalam diskusi ini, walaupun beliau sudah tidak menjabat lagi. Tapi yang mau saya tanyakan hari ini itu begini. Siapa yang bisa jamin tidak akan ada pelanggaran hak asasi manusia lagi atau tidak akan ada salah tangkap dan salah tembak lagi dengan penurunan pasukan di Papua saat ini? Kalau tadi Bang yang pembicara ketiga bilang 2019 pembungkaman, jangankan 2019, sudah dari 3 hari lalu kok di Jayapura sana sudah internetnya sudah putus. Jadi kalau bicara pembungkaman ya ini saat ini sudah mulai nyata. Kenapa setiap kali penurunan pasukan internetnya terganggu? Itu saja sih pertanyaan saya. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada lagi kekerasan di Papua? Itu aja. Oke, terima siap. Kasih Bang. Oke, terima kasih Bang James. Sekalian mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin sambil menunggu, mungkin bisa menjawab dari para pembicara. Kalau dilihat dari penetapan status ini, paling tidak penetapan status label terorisme terhadap KKB ya, paling tidak kalau ada kasus-kasus seperti itu, siapa yang kira-kira bisa dimintain pertanggungjawaban, konfirmasi atau lain sebagainya gitu, Bang? Mungkin dari Bang Stanley yang berpengalaman di Komnas HAM gitu. Ya, jadi begini ya, saya kira pertanyaan bagus itu dari James Waromi. Menurut saya dengan penetapan UPM ini sebagai organisasi teroris, kemudian dikirimnya 4 SSK pasukan setan itu, menurut saya menunjukkan bahwa intensitas konflik itu justru akan meningkat. Dan itu tidak dengan sendirinya tidak memberikan jaminan tidak adanya pelanggaran HAM, salah tangkap, dan seterusnya. Justru dengan adanya penggunaan excessive power ini, potensi pelanggaran HAM, potensi salah tangkap itu justru akan tinggi. Apalagi kalau kita lihat misalnya pengiriman 4 SSK itu kan tidak melalui penetapan. Ya, tidak ada payung politiknya. Bahwa apakah memang ini dalam rangka untuk operasi militer, ya, bukan lagi OMSP, karena kita tahu bahwa TNI kita juga banyak menjalankan peran OMSP, jadi guru, mengajar, kemudian ada yang jadi tenaga kesehatan, dan seterusnya. Tapi justru peran itu akan beralih menjadi OMP, operasi militer perang, begitu. Nah, sementara kalau kita lihat kan penetapan status Papua itu seperti apa, itu masih tanda tanya besar bagi kita. Karena kalau dulu ketika ada operasi militer, pemberlakuan darurat militer, itu ada penetapan status. Tapi di Papua ini tidak pernah ada penetapan, dan kalau dikatakan bahwa Gus Dur itu memang sudah membubarkan DOM Papua, tapi setelah era Gus Dur, kelanjutannya justru terus berlangsung begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menjaga ini? Karena mungkin penetapan status UPM sebagai organisasi teroris ini akan menyelesaikan dikotomi istilah antara KKB dan KSB. KKB itu kelompok kriminal bersenjata, istilah yang digunakan oleh Polri, dan KSB itu adalah kelompok separatis bersenjata yang digunakan oleh TNI. Sekarang muncul istilah baru yang bukan tidak mungkin adalah kelompok teroris bersenjata. Nah, istilah ini tentunya akan mengganggu orang, ya, meskipun kalau kita bisa berdebat banyak lah soal pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Terorisme itu, Undang-Undang nomor 5 tahun 2008,
ya, pengganti perpu itu adalah kalau kita lihat ya sasaran-sasaran kemudian peristiwa itu terjadinya kan di gunung-gunung, tidak di kota, dan tidak menggunakan bom, tidak di tempat ibadah, adanya di gunung ya, dan targetnya itu adalah aparat, yang lain adalah kalau tidak aparat itu ada klaim bahwa mereka kelompok sipil tapi dibalas juga oleh kelompok yang ada di gunung itu yang mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata atau kaki tangan dari aparat begitu yang kemudian ditembak oleh kelompok-kelompok yang ada di hutan ini. Nah, saya tidak tahu ya dulu tahun 2000 tahun 98 pasca reformasi kerusuhan itu sampai tahun 2001 era Gus Dur itu kan di mana-mana di kantor anu ya militer mulai dari Koramil, Kodim, Korem sampai Kodam selalu ada spanduk damai itu indah. Apakah era penetapan UPM TPN UPM ini sebagai organisasi teroris akan mengakhiri slogan damai itu indah dan kemudian menutup ruang-ruang dialog kemudian ya pendekatannya adalah pendekatan operasi militer gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga kita tahu bahwa ada kasus ya etnonasionalisme yang kemudian dalam UN dulu disebut sebagai self determination itu misalnya di Cina ada Xinjiang, di Spanyol ada Catalan. Dan apakah mereka ini meskipun dicap sebagai teroris juga akan mengakhiri seluruh konflik sebetulnya? Karena akar konfliknya bukan kekerasan itu, akar konfliknya adalah ketidakadilan, sejarah yang perlu diperjelas, ya, terutama perjanjian Roma dan seterusnya itu. Kemudian juga adalah soal pelanggaran HAM masa lalu dan seterusnya. Saya kira lembaga semacam Komnas HAM, karena saya ikut di dalam penelitian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari 67 sampai tahun 98, ada tumpuan kasus di Komnas HAM yang kalau ditingkatkan itu menjadi pro justisia, itu menjadi kasus-kasus yang harus diselesaikan oleh negara melalui Kejaksaan Agung. Nah, tapi kasus itu belum. Ya. Dan waktu itu kami komunikasi dengan Menko Polhukam zaman Pak SBY untuk mendorong supaya jangan lagi ada kasus baru, kita cegah kasusnya, tapi kita dorong supaya KKR yang harusnya diamanatkan di dalam Undang-Undang Otsus itu segera direalisasikan. Kenapa? Karena Undang-Undang KKR Nasional itu juga sudah ditorpedo oleh Mahkamah Konstitusi, dibatalkan, dan KKR di Papua itu juga tidak kunjung dibentuk. Ya. Jadi Undang-Undang Otsus itu minus Perdasus dan Perdasi. Sehingga kemudian memiskinkan makna dari Undang-Undang Otsus itu dan kemudian ditolak oleh masyarakat Papua. Nah, menurut saya juga ada problem dengan ini ya pimpinan kelembagaan kita, terutama Ketua MPR yang mengatakan tumpas habis UPM, HAM belakangan. Menurut saya ini problem kelembagaan, karena ada pimpinan lembaga negara yang bisa bicara seperti ini dan tidak ada orang yang mempersoalkan. Menurut saya harusnya muncul itu gugatan-gugatan pertanyaan masyarakat termasuk teman-teman NGO terhadap pernyataan Ketua MPR ini. Karena MPR ini sebagai lembaga tertinggi kan harusnya dia meredam ya, juga menjadi alat untuk melakukan check and balances terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi tidak memberikan penguatan dan legitimasi kepada kekerasan yang mungkin akan terjadi di ranah Papua begitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana sebetulnya kasus kekerasan di Aceh ini berakhir ketika ada dialog kan. Dan waktu itu tidak dipikir lagi apakah dialog komunikasi konstruktif atau dialog apakah setara atau tidak gitu ya antara pimpinan GAM yang tidak mewakili negara tapi mewakili kelompok dengan pimpinan negara gitu presiden melalui dialog Helsinki. Nah, yang jadi pertanyaan, dialog itu yang sebenarnya diinginkan dan diinisiasi dulu oleh almarhum Pater Neles Tebai, juga almarhum Muridan di LIPI melalui Jalan Damai Papua itu. Dan saya masih ingat ketika 2001 itu ya,
Kapolda itu adalah Mangkupastike yang kemudian jadi gubernur di Bali, Kapolda kemudian gubernur di Bali, itu menggagas yang namanya Papua Tanah Damai. Dan saya ikut aktif di dalamnya mewujudkan program-program yang terkait dengan Papua Tanah Damai, itu membangun dialog dan seterusnya. Program seperti itu sudah nyaris tidak ada, ruang-ruang untuk berdiskusi, untuk berekspresi bagi rekan-rekan di Papua itu juga makin tertutup, dan muncullah stigma-stigma bahwa apapun yang terkait dengan Bintang Kejora yang diizinkan oleh Gus Dur untuk dikibarkan, tapi harus lebih rendah dari bendera merah putih misalnya. Dan saya masih ingat waktu itu topi, saya pakai topi Bintang Kejora waktu itu kalau ke Papua. Dan tas Bintang Kejora itu yang dirajut oleh mama-mama Papua kan itu menjadi semacam diburu oleh orang untuk menjadi semacam souvenir dan sebagainya. Sekarang jadi barang haram itu. Nah, menurut saya ini tragis, ini simbol-simbol budaya orang Papua itu hilang, kemudian ruang dialog juga hilang, kebebasan sipil bagi warga negara termasuk orang luar untuk melihat Papua itu juga semakin tertutup. Nah, menurut saya kita butuh penyembuhan ini untuk Papua. Saya bicara ini Papua dan Papua Barat tentunya. Butuh penyembuhan kembali, butuh mengembalikan kepercayaan orang Papua kepada yang namanya Republik Indonesia ini. Ya. Dan yakinlah teman-teman di Papua bahwa orang yang menginginkan damai di Papua, orang yang menginginkan dialog sebagai jalan terbaik di Papua, itu bukan hanya saudara-saudara di Papua, tapi juga kami yang ada di Indonesia ini. Mari kita bersekutu, mari kita berangkulan, berjabat tangan, ayo kita wujudkan jalan damai itu, dan bagaimana menyuarakan ini supaya pemerintah mendengar. Begitu ya. Karena begini, ketika Presiden mengatakan bahwa BBM satu harga, saya satu tahun kemudian datang ke Wamena dan mengecek kembali apakah harga-harga itu memang satu harga sesuai dengan Jakarta. Tampaknya tidak begitu, karena harganya itu Rp35.000 sampai Rp40.000 per liter, kalau di Jakarta kan sekitar Rp7.000, dan kalau antrian panjang, kiriman BBM terlambat, Rp50.000 itu per liter. Nah, bagaimana mewujudkan antara ide, cita-cita dengan kenyataan-kenyataan, bukan hanya pernyataan, itu yang menjadi janji bagi kita, termasuk pimpinan kita, untuk mewujudkan masyarakat Papua itu adalah bagian dari kami, saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Kami, orang yang ada di luar Papua, menginginkan terciptanya Papua sebagai tanah damai dan mengembalikan harga diri orang Papua di tanahnya mereka. Menurut saya itu yang harus kita wujudkan, dan tidak bisa sendirian, dan jalan untuk mencapai itu adalah ayo kita bersama-sama. Dan saya kira apa yang penetapan OPM sebagai organisasi teroris ini tetap harus kita kritisi dan kita pertanyakan. Oke, terima kasih Bang Stanley. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Ya, mau nanya Mas Aryo. Ya Mas Aryo, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Stanley atau Bang Al Araf atau Bang Rifan yang waktu dulu pengalaman di Aceh gitu. Kalau sekarang ini ngelihat keadaan di kemarin aja penembakan 3 orang di Intan Jaya aja di bulan Februari itu, informasi itu gelap. Semua media waktu itu ngutip satu pernyataan dari pihak tentara waktu itu. Nah, kalau nanti amit-amit dia dijadikan Papua dijadikan daerah operasi militer, melihat dulu keadaan kondisi di Aceh dulu, apa sih yang bakal terjadi? Pak Stanley, Bang Alaraf, Bang Rifan, apakah informasi akan dikuasai sepenuhnya oleh militer atau bagaimana keadaannya? Kalau amit-amit Papua dijadikan dom, terima kasih. Oke. Okay. Mungkin Bang Alaraf mungkin bisa menjawab dulu soal hal ini. Ya. Penetapan status DOM itu dalam pengalaman Aceh berimplikasi serius terhadap pembatasan hak asasi manusia dan potensial pelanggaran hak asasi manusia. Dengeran nih suara saya?
Kedengaran, Pak. Oke. Sehingga automatically memang Undang-Undang 2359 yang menjadi dasar penetapan status darurat itu akan sangat memberikan dampak serius terhadap hak asasi manusia. Dalam kasus Aceh ketika penetapan status darurat itu dilakukan, bahkan itu melebihi pada masa DOM, begitu orang bilang. Setiap orang Aceh wajib KTP-nya dicek, lapor 24 jam, pembatasan A, dan lain sebagainya, akses internet, orang masuk. Dan yang paling penting pengalaman saya dalam status darurat militer di Aceh adalah selalu kelompok-kelompok masyarakat sipil itu akan menjadi target, sasaran. Misalnya kelompok-kelompok aktivis HAM, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa dulu, pada masa darurat militer, banyak yang melakukan proses perlindungan terkait hal itu karena menjadi target sasaran. Itu satu. Jadi pastilah kalau darurat militer akan berimplikasi. Nah, apa yang terjadi di Papua sebenarnya tidak ditetapkan status darurat militer, tetapi suasananya seperti darurat militer dengan labeling terorisme ini. Itu yang disebut di sini DOM terselubung, kira-kira seperti itu. Jadi tidak mau menetapkan status, tapi rasanya sebenarnya sudah seperti itu. Nah, ini yang terjadi di Papua saat ini. Nah, yang kedua saya mau menanggapi ini, KSP barusan rilis dari 2010-2021 ada 29 tindak kekerasan. Saya cuma mau bilang begini, pemerintah menyadari bahwa kekerasan banyak di Papua, terus mengapa pemerintah memilih pendekatan yang akan menambah kekerasan itu gitu. Kan logiknya nggak nyambung gitu. Kalau secara rasional kan, berdasarkan data yang ada, angka kekerasan di Papua tinggi, sehingga untuk meredam kekerasan itu kami mengambil jalan baru melalui ruang dialog misalkan, dan menghentikan penggunaan cara kekerasan. Bukan berdasarkan data angka kekerasan yang tinggi itu kami melakukan labeling terorisme yang kita tahu itu pasti akan menambah angka kekerasan yang sudah mereka data. Pertanyaannya, ini kita mau meningkatkan angka kekerasan atau kita mau menghentikan kekerasan di Papua? Jadi menurut saya nggak melihat logik yang rasional dari pemerintah ketika menyampaikan data itu dan kemudian mengambil pilihan labeling terorisme. Kalau orang yang rasional dengan angka yang kekerasan tadi, maka kita harus menghentikan kekerasan dan mengambil jalan dialog. Kita sudah lelah dengan kekerasan, kita membangun ruang dialog, bukan labeling terorisme. Kedua, dari angka itu juga pemerintah mengatakan saya bersikap karena angka kekerasan yang tinggi, maka penegakan hukum harus dilakukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran kekerasan terhadap siapapun, kekerasan terhadap aparat negara di proses hukum, aparat negara melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di proses hukum, fair, adil gitu, dua-duanya sama gitu. Harusnya begitu apa sikapnya pemerintah, bukan ujung-ujungnya labeling terorisme. Itu menurut saya aneh gitu loh. Itu yang jadi catatan saya. Yang ketiga adalah, saya mau bilang bahwa, tadi pertanyaan pertama itu, sebenarnya sejak Maret 2021, BNPT sudah mengusulkan, khususnya kepala BNPT, di rapat sidang DPR tentang penetapan status KKB menjadi teroris. Jadi sejak Maret 2021, sekarang bulan apa nih? Mei ya? Mei. Kurang lebih sudah April, ya. Dalam jangka waktu 2 bulan, sejak BNPT mengusulkan di DPR, terjadilah penetapan KKB sebagai status teroris. Jadi, usul pertama tentang penetapan status KKB menjadi teroris ini disampaikan oleh kepala BNPT dalam rapat hearing dengan Komisi 3 DPR pada bulan Maret 2021. Bisa dicek di beberapa media. Dengan kata lain, saya ingin katakan BNPT bertanggung jawab nanti, khususnya kepala BNPT, terhadap semua persoalan konflik dan kekerasan di Papua. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini kepala BNPT kok justru membangun ruang eskalasi kekerasan baru di Papua dengan labeling terorisme. Menurut saya BNPT nggak tepat melakukan hal itu. Fokus BNPT, banyak kerjaan BNPT yang harus dilakukan yang jauh lebih penting ketimbang diskusi soal penetapan status KKB menjadi teroris. Fungsi BNPT itu pertama merumuskan kebijakan tentang penanganan terorisme buat presiden, rekomendasi. Kedua, deradikalisasi, kontraradikalisasi. Lalu kemudian melakukan koordinasi dengan kelembagaan lain. Nggak perlulah BNPT fokus untuk mengusulkan ide penetapan KKB sebagai organisasi teroris, sampaikan ke DPR, dan kemudian hari ini ditetapkan oleh pemerintah. Jadi usul BNPT ini
mendrive satu proses kondisi pemerintah menetapkan status teroris. Sehingga saya minta pertanggungjawaban BNPT nanti kalau terjadi kekerasan dan pelanggaran di Papua, mereka yang mengusulkan KKB sebagai teroris di Papua, dan kemudian mereka yang menetapkan status terorisme tadi harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Nah, BNPT harusnya fokus di tugas aslinya dia. Yang kita lakukan harusnya membangun deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang benar. Itu kan banyak persoalan. Kemarin apa yang terjadi di Makassar, lalu kemudian katanya serangan di Mabes, apa yang terjadi serangan di Mabes Polri. Kerjaan itu banyak. Jadi ngapain ngurusin KKB menjadi teroris? Gitu. Jadi buat saya aneh sekali ini usul BNPT yang disampaikan ke DPR dan menjadi drive pemerintah untuk menetapkan status teroris. Menurut saya itu nggak tepat itu fungsi BNPT melakukan kerja-kerja seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi problematik gitu. Jadi lembaga-lembaga negara, tolonglah gitu. Pahami konteks Papua. Dia bukan sekedar dalam konteks apa namanya definisi terorisme seperti dalam Undang-Undang 5/2018 gitu. Nah, kegagalan pemahaman ini menjadi problem. Jadi buat saya pemerintah tidak belajar dari masa lalu. Justru pemerintah mundur ke masa lalu. Pemerintah hari ini tidak belajar menyelesaikan konflik di Papua dari masa lalu. Yang terjadi, pemerintah justru memperkeruh konflik dengan labeling terorisme. Dengan kata lain, pemerintah mundur ke belakang dalam penyelesaian konflik di Papua dan tidak pernah maju ke depan. Dan dalam konteks itu, tentu harapannya adalah ya kita harus terus mengarahkan agar ruang dialog tetap terjaga di Papua. Kalau pemerintah mengatakan sedang mendialog, menurut saya itu tidak valid gitu, karena tidak cukup komprehensif dan inklusif dilakukan. Jadi pemerintah nih jalan belakang bukan jalan ke depan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Arab. Saya mau nambahin sedikit Mas Aryo. Oke. Perihal data dari KSP untuk menambahkan argumentasi Bang Arab aja. Yang disampaikan oleh KSP itu cherry picking. Ada 299 tindak kekerasan dari 2010 sampai dengan 2021. Dan 188 diantaranya dilakukan oleh KKB. Nah, untuk menambahkan argumentasinya, sejauh 2010 sampai dengan 2021, sudah berapa pasukan yang diturunkan di Papua untuk menjawab tindak kekerasan yang disebutkan? Kenapa langsung disimplifikasi dengan pelabelan terhadap KKB sebagai organisasi teroris? Kan kelihatan bahwa data yang disampaikan ini data yang ditujukan hanya untuk menunjang penetapan teroris terhadap KKB oleh pemerintah. Gitu. Jadi sangat amat cherry picking. Terus siapa yang bisa menjamin ya sejatinya logiknya adalah presiden. Presiden kalau dia punya pandangan berbeda dari jajarannya tentunya dalam respon situasi Papua gitu. Siapa yang bisa mengawasi ya DPR gitu. Sebagaimana mereka berfungsi untuk mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah gitu kan. Tapi kalau memang sejalan ya itu akan semakin membahayakan bagi situasi Papua. Nah, berkaitan dengan usulan KKB sebagai organisasi teroris, ini awal mula kalau saya track kembali, itu pertama disampaikan oleh mantan Kepala BIN, Hendro Priyono, di 2019, terus juga disautkan kembali oleh Aziz Samsudin, yang sekarang lagi dipanggil KPK. Dan kemarin, di bulan Maret itu, barulah disampaikan di DPR oleh Kepala BNPT, gitu. Nah, tapi yang menjadi menarik ketika BNPT mengusulkan ini, terutama kita coba merespons dengan menawarkan kajian untuk meninjau kembali daripada wacana tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka masih melakukan kajian atau masih menerima masukan dari siapapun perihal pelabelan terorisme ini oleh Kemenko Polhukam kemarin. Ini kan sesuatu yang kontradiktif gitu. Dia memunculkan wacana di 2021 pada bulan Maret, terus di bulan April ditetapkan oleh Kemenko Polhukam sebagai organisasi teroris. Di bulan Mei dia masih menerima masukan atau kajian dari masyarakat sipil atau dari siapapun yang mau mengkritisi perihal pelabelan tersebut. Loh, kemarin label yang telah ditetapkan itu kajian siapa?
siapa yang telah melakukan kejahatan tersebut dan bagaimana model pertanggungjawabannya kelak dalam konsekuensinya dari pelabelan terorisme ini. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa adanya ketidakjelasan latar belakang dalam pelabelan teroris terhadap KKB yang ini sudah pasti akan berkonsekuensi pada kondisi Papua hari ini. Gitu, Mas Ari, tambahannya. Terima kasih. Saya dikit ya, itu Mas Ari ya, menanggapin Rifan. Ya kalau masih kajian kepala BNPT jangan ngomong di audiensi Komisi 3 DPR dong. Kalau udah ngomong di DPR kan udah selesai berarti kajian. Ada-ada aja nih memang. Orang masih kajian udah diomongin di DPR. Berarti kan udah selesai itu. Oke. Halo. Bisa nambah? Oke, silakan, Bang. Bang. Jadi begini, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana situasi kebebasan sipil ya, terutama kebebasan pers di Papua dengan merujuk pengalaman di Aceh. Saya ingin cerita saja. Jadi kalau di Aceh, ketika diperlakukan darurat militer, memang kebebasan pers dikontrol. Kenapa? Saya ingin menjelaskan saja tentang norma-norma hak asasi manusia, bahwa hak untuk tahu, kemudian kebebasan pers, termasuk adalah hak untuk menyebarluaskan informasi oleh para wartawan dan seterusnya itu termasuk dalam derogable rights, hak yang bisa dikurangi dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Karena kalau kita merujuk pada pasal 28I konstitusi kita atau pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 99 yang disebut sebagai non-derogable rights, hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun, itu cuma ada 7. Pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Yang keempat adalah hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Yang kelima, hak untuk tidak diperbudak. Yang keenam, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Kemudian yang ketujuh, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, yang namanya freedom of the press itu boleh dikurangi, boleh dibatasi. Tapi harus ada kondisi tertentu, ada syarat tertentu. Apa misalnya? Yaitu nanti dalam kondisi tertib sipil atau darurat sipil tidak boleh dikurangi. Tapi di dalam kondisi darurat militer boleh dikurangi. Ya. Orang misalnya tidak boleh menyiarkan tentang gerakan pasukan. Orang tidak boleh menyiarkan tentang terjadinya serangan-serangan yang menghabiskan pasukan. Pasukan karena itu bisa menghancurkan moralitas pasukan yang sedang bergerak di lapangan dan seterusnya. Tapi tentunya tidak boleh diperlakukan terus-menerus. Nah, di dalam darurat militer itu hanya berlaku 6 bulan, kemudian akan ditinjau setiap 6 bulan. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga ada bagaimana akses wartawan di daerah konflik ini. Nah, ada peraturan yang disebut sebagai prinsip ya, yang disebut sebagai Johannesburg Principle yang mengatakan di dalam kasus-kasus ya, di mana diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka justru akses para wartawan itu harus dibuka, termasuk wartawan dari asing harus dibuka. Nah, yang jadi pertanyaan, kita tidak pernah jelas dengan status Papua ini apa kondisinya. Ya, akses wartawan juga dibatasi dan kita tahu kan internet selalu menjadi problem. 2019 itu hampir satu bulan itu lumpuh dan sekarang ini sedang mengalami internet sedang down ya di Jayapura dan sekitarnya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan para wartawan yang bekerja untuk menyampaikan informasi perkembangan di lapangan dalam situasi tertib sipil yang ada di Papua seperti saat ini karena belum pernah ada declare tentang status Papua saat ini. Nah, harusnya pembatasan itu tidak ada, wartawan bisa tetap bekerja, dan termasuk adalah wartawan internasional harusnya bisa masuk ke Papua. Nah, kemudian akses dan seterusnya itu harus diupayakan oleh pemerintah Indonesia, karena ini menyangkut pelaporan Indonesia kepada Sidang HAM, bahwa Indonesia melakukan ini, menjaga prinsip-prinsip, karena kita meratifikasi Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik. Ya. Dan tahun ini kita harus membawa laporan ini ke Sidang Geneve, tentang perkembangan dan capaian Covenant Internasional Hak Sipil Politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Jadi menurut saya dalam kondisi seperti sekarang ini harusnya orang bisa mendapatkan akses, wartawan bisa aman untuk membuat liputan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketergantungan para wartawan dengan sumber-sumber otoritas lokal ya. Jadi wartawan itu tidak pernah bisa datang ke lokasi karena tempatnya sulit dijangkau. Kita tahu persoalan kontur lahan Papua itu yang gunung, lembah, khususnya untuk mencapai kampung saja kadang membutuhkan pesawat terbang. Gitu. Nah, saya mengusulkan organisasi wartawan semacam teman-teman Aji untuk bikin semacam media center di Papua. Dan di sana tempat para wartawan bisa mencari informasi dan mengumpulkan informasi dari teman-teman yang bisa mengakses. Nah, tentunya bagaimana klarifikasi, kemudian apa seluruh informasi yang didapatkan oleh media center itu juga harus dilakukan. Dengan cara seperti itulah kita bisa membuka ruang dialog, bukan hanya pendekatan top-down, atau di data-data yang disajikan juga top-down, tidak pernah ada daya kritis untuk melihat siapa saja yang korban yang ditembak, dikategorikan ya, apakah dia aparat, apakah dia itu sipil, apakah dia dan seterusnya, dan kemudian dikonfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait begitu. Nah, media ini kan sebetulnya bekerja untuk kepentingan publik, dia bukan bagian dari propaganda. Perlakukan media ini sebagai kawan begitu ketika mereka membuat liputan-liputan. Baik buruknya bangsa ini juga akan dipotret oleh media itu, dan itu bisa menjadi alat untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada. Oke, terima kasih Bang. Mungkin dari tadi ada yang ingin bertanya Bang Efrain Inarko, atau sekaligus ingin memberikan keterangan, kebetulan Bang Efrain ada di Papua ya saat ini, untuk memberikan bagaimana kondisi saat ini di sana dan apa keresahannya yang ada di benak teman-teman gitu, teman-teman yang ada di sana. Silakan Bang, ya. Bang Efrain. Ya, baik. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Ya. Halo, ya, kedengaran. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama saya mau sampaikannya, secara pribadi saya sampaikan terima kasih atas hadirnya forum ini ya, walaupun kita lewat bersifat webinar saja ya. Nah, di sini untuk kondisi ya, seperti tadi disampaikan oleh moderator, untuk kondisi di Papua yang terpantau melalui informasi rekan-rekan yang ada di beberapa wilayah di Papua, untuk wilayah Papua bagian selatan, Merauke, Asmat, Mapi, Bovendigul, dan sekitarnya aman terkendali. Wilayah Papua bagian utara, ini wilayah Jayapura dan sekitarnya, ini yang koneksi internetnya kurang lebih sudah menjelang seminggu ya, tidak terkoneksi baik. Mungkin sudah tahu lewat media atau informasi-informasi terkait. Nah, cuman yang disesalkan sekarang ini wilayah daerah konflik di daerah pegunungan yang akses beritanya sama sekali tidak bisa terupdate. Nah, komunikasi di sana juga tidak baik. Tidak seperti di daerah selatannya, wilayah Merauke dan sekitarnya. Karena kita kembali lagi ke statement yang sempat disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, bahwa Papua Selatan wajib menjadi kabupaten provinsi, karena menurut informasi intelijen ya, itu dari intelijen. Bayangkan untuk memikirkan sebuah wilayah perlu juga dukungan dari informasi intelijen. Halo. Ya, halo. Kedengaran. Ya. Silakan kedengaran, ya. Pak. Baik. Jadi saya minta maaf ya, saya bicara mungkin konteksnya agak membias dari tema webinar saat ini, namun ada kaitannya begitu. Nah, jadi yang sering dikatakan Papua kompleksitas persoalan itu alasan klasik yang sering disampaikan
yang disayangkan ini solusi yang dibutuhkan untuk bagaimana konflik-konflik ini bisa teratasi. Nah, ini yang disayangkan. Nah, yang berikut ini, tadi saya menanggapi baik sekali dari para pembicara. Ada semacam kekhawatiran yang besar, bukan semacam kekhawatiran, tapi memang jelas ini kekhawatiran besar bahwa lambat laun orang Papua ini akan musnah. Nah, masyarakat Papua, orang asli Papua, bukan masyarakat Papua, karena kategori masyarakat Papua ini menurut undang-undang NKRI ini, itu orang yang datang tinggal di Papua itu masyarakat Papua. Minta maaf ya, mungkin saya perjelas orang asli Papua. Nah, ini lambat laun orang asli Papua dia akan punah karena sistem yang dibangun mengarah ke situ. Nah, ditambah lagi dengan sekarang kekuatan militer yang besar-besaran diturunkan. Jadi bukan hanya di wilayah Jayapura, tapi akses daerah yang bisa dipakai untuk mendistribusikan kekuatan militer itu masuk. Nah, jadi saya harap forum-forum diskusi tentang Papua itu lebih sering dilakukan agar saudara-saudara kita yang belum tahu tentang persoalan yang terjadi di Papua itu seperti apa, mereka bisa paham. Karena sayang kalau kita lihat di dunia maya, sosmed atau yang lainnya ini banyak sekali komentar-komentar yang ya terus terang saya sendiri coba baca ya, buat saya sendiri rasa dongkol dengan mereka. Nah, jadi mungkin lewat forum seperti ini kedepannya bicara konsep Papua tentang apa, nah, supaya orang Indonesia pada umumnya ini paham bahwa oh ya persoalan Papuanya seperti begini. Jadi tidak asal bunyi begitu, yang memberikan komentar-komentar yang tidak enak oleh orang Papua dengar. Nah, ini kan ujungnya juga bisa menimbulkan konflik. Nah, terus satu lagi yang ingin saya sampaikan, pribadi saya mohon tentara atau aparat TNI Polri yang datang bertugas di Papua, entah sebelum label teroris atau sesudah label teroris ini diberikan, saya lihat datang dengan atribut perang ya, dengan perlengkapan perang. Nah, kalau bisa kembali ke daerahnya menggunakan atau membawa atribut perang itu kembali. Dia tidak perlu bawa apa burung luri atau tanduk rusa karena ini menyangkut ekosistem alam ya, artinya flora dan fauna di Papua ini juga sudah semakin hari semakin berkurang. Kebanggaan apa yang orang Papua atau tanah Papua bisa lestarikan lagi, begitu ya? Oke. Okay. Baik, terima kasih, salam hormat, diberkati selalu. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebelumnya terima kasih pada semuanya, terima kasih pada tiga bicara, Bang Al-Araf, Bang Stanley, sama Bang Rifanli. Mungkin kita cukupkan dulu diskusi seperti ini. Kita sudah disiarkan di YouTube juga secara live dan bisa dilihat di sana untuk lebih jauhnya gitu. Kita tutup dulu saja forum hari ini. Kedepannya mungkin kita akan terus lanjutkan melalui Papua Monthly Update yang dilakukan oleh asasi.id. Terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih. Salam sehat. Sehat, Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, begitu. Saya bilang, kata saya Bapak itu bisa komunikasi dengan siapa? Saya Bapak itu Efraim Minerkombu. Baru nona,
Berarti dia Papua tuh. Enggak kan, minta maaf. Dia Bapak, sampai yang pertama kan meninggal, baru